Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan, kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu mendapatkan 1,000 pahala sehari? Salah seorang dari mereka yang duduk itu bertanya, bagaimana mungkin setiap orang daripada kami mendapatkan 1,000 pahala setiap hari? Baginda menjawab, bertasbih 1,000 kali akan mendapatkan 1,000 pahala atau dihapuskan 1,000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Seorang hamba yang berzikir dengan Subhanallah bermakna mengakui dan mengagungkan Allah dengan mensucikan Allah daripada segala makhluk. Betapa besarnya anugerah yang diberikannya kepada kita semua. Bayangkan, hanya dalam lingkungan 1 minit sahaja, kita boleh membaca zikir Subhanallah sebanyak 100 kali. Bagaimana jika ia diamalkan selama 5 minit, 30 minit atau 1 jam? Ayuh berzikir, amalan ringkas, besar impak. Dan para sahabatnya.